Aksi pencurian sepeda motor kian marak terjadi, seperti di Kabupaten Cianjur, pelaku yang berjumlah 2 orang nekat menjebol kunci pagar lalu memasuki halaman rumah warga dan berhasil membawa kabur motor jenis matic. Lagi-lagi aksi pencurian motor terekam CCTV kembali terjadi di Kampung Neglasari, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah. Pelaku yang berjumlah 2 orang menjebol gembok pagar rumah dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah. Aksi tersebut pun terekam kamera pengintai atau CCTV. Menurut keterangan korban, aksi nekat yang dilakukan pencuri tersebut terjadi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur di dalam rumah. Aksi pencuri tersebut berhasil membawa 1 unit motor bernopol F2314YS. Pemilik motor Nuraini mengatakan, kejadian tersebut baru diketahuinya pada pukul 5 pagi saat melihat ke teras rumah motor miliknya sudah raib digondol maling. 2 kali ya. Waktu itu si, kunci apa gembok pagar sini sudah digembok rapat. Gembok yang putih. Itu kalau dari kamera CCTV sendiri si yang ngambil motor sih pencuri sendiri itu berapa lama dia bisa sambil mengambil motor itu? 10 menit. Ya. Nah. Kira-kira berapa orang? Berapa orang teh? 2 orang. Udah lapor ke polisi? Udah. Nuraini lalu mengecek CCTV yang terpasang di rumahnya. Terlihat di CCTV terdapat seorang pria yang mencoba membongkar bagian kunci motor. Terlihat ciri-ciri pelaku di CCTV memakai jaket hitam, masker biru, celana hitam, dan berbadan tinggi. Sebelumnya korban mengaku curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sudah seperti hafal kondisi di lingkungannya dan terlihat sering mondar-mandir di depan rumahnya. Atas kejadian tersebut, korban akan melaporkan ke pihak kepolisian setempat dan berharap pelaku curanmor yang kerap terjadi cepat tertangkap. Heri Setiawan, Bandung TV.